Apakah uang balik itu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salam sejahtera dan semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya memulai pembahasan tentang uang balik, saya akan klarifikasi di awal video ini, gitu ya, untuk saudaraku semua, bahwa saya tidak melayani jasa uang balik. Jadi jangan menanyakan apakah Abah itu melayani uang balik atau tidak, kan begitu. Nah, karena saya itu sering ya, saya sering katakan di video atau di tulisan di website saya, bahkan saya tidak melayani jasa uang balik. Karena ini sangat penting sekali gitu ya untuk saudaraku semua. Jadi perlu saya ulangi dan saya pertegas bahwa saya Abah Romdoni tidak melayani jasa uang balik. Nah, jika ada yang mengaku-ngaku sebagai Abah Romdoni melayani uang balik, ya hampir saya pastikan itu penipuan gitu ya untuk saudaraku, oknum itu ya. Saya hanya melayani jasa uang asma. Uang asma. Nah, manfaatnya untuk pelancar rezeki. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa menghubungi sama asisten saya, sama Mas Adi. Monggo silakan Anda menghubungi di nomor 0811-3990-3990. Nah, kembali lagi ke pembahasan ya untuk uang balik. Ada beberapa poin yang perlu saya bahas untuk berkaitan dengan uang balik ini. Yang pertama itu adalah apa itu uang balik? Ya, uang balik adalah uang yang jika dibelanjakan atau digunakan nanti dengan sendirinya itu akan kembali ke tempat penyimpanan uang Anda. Yang dalam hal ini itu dompet atau yang lainnya. Terus kemudian yang poin kedua itu adalah yang menjadi inti dari video ini itu adalah apakah uang balik itu ada, Bah? Jawabannya ada. Tetapi dulu, gitu ya. Untuk sekarang saya belum pernah menemui secara langsung dan membuktikan secara langsung. Terus kemudian poin yang ketiga itu adalah di luaran sana itu banyak sekali yang mengaku-ngaku melayani jasa uang balik. Nah, itu nyata atau penipuan, Bah? Ya, saya tidak berhak untuk menghakimi yang di luaran sana ya, saudaraku. Entah itu fakta atau penipuan. Nah, seperti yang saya katakan di awal, pada zaman dahulu, di awal kemerdekaan, yaitu konon memang ada untuk uang balik itu. Dan simbah buyut serta kakek saya itu juga mengatakan ada. Tetapi untuk sekarang, sepengetahuan saya itu sudah punah. Orang yang mampu untuk orang yang melayani jasa uang balik tersebut, gitu ya. Nah, jika Anda menemukan orang yang benar-benar bisa membuat uang balik, ya mungkin saya belum tahu ya orang tersebut. Nah, saran dan pesan saya untuk saudaraku semua, berhati-hatilah dalam memilih sarana untuk meraih kekayaan. Jika Anda ceroboh dan terjebak, nah itu bukan kekayaan yang Anda dapatkan, tetapi malah kerugian yang Anda dapatkan. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua, saudaraku. Okay? Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan Anda bisa berkonsultasi secara langsung, menghubungi saya, monggo, atau menghubungi sama asisten saya, sama Mas Adi, monggo. Nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Oh ya, satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share. Agar channel ini tuh semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda.
Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update video dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Barom Doni, pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.